Sangat disarankan kamu untuk berinvestasi kepada ilmu atau kepada pelatihan atau investasi leher ke atas. Investasi adalah segala hal yang dikeluarkan dan dia akan kembali ya dengan nilai yang sama atau bahkan berkali lipat. Ya tentunya nanti ketika kamu mengikuti sebuah pelatihan, mempelajari semua ilmu, berarti kamu ibarat kata jalan tol. Ya, artinya jalan bebas hambatan. Loh kok gitu? Kenapa? Kamu ada masalah, kamu melakukan itu semua butuh trial and error, butuh ilmunya, butuh sekian lama, sekian tahun dan sebagainya. Nah, pengajarnya itu sudah melalui itu semua dan dibentuk suatu pelatihan, dibentuk suatu ilmu dengan sistematis, metode tertentu sehingga kamu bisa langsung mengikuti dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak mengulangi kegoblokan, ketololan yang sama. Sehingga apa? Sehingga di situ terjadi percepatan. Percepatan untuk merubah hidupmu, merubah karir, merubah bisnis, ya, merubah percintaan dan sebagainya. Nah, tentunya dalam pelatihan itu bisa jadi ilmunya merupakan solusi. Artinya jawaban dari masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, ya. Kamu punya masalah dan segala macam, nanya ke ini gak benar, nanya ke ini gak benar, berdoa sudah dan segala macam, tapi butuh jawaban. Ternyata ikut pelatihan itulah jawabannya, itulah jalan keluarnya, ya. Tentunya nanti dengan ikut pelatihan dan menguasai ilmu-ilmu tertentu pada bidang, profesi, dan minat yang kamu inginkan, maka nanti kamu yang tertekan oleh keadaan justru akan membalikan keadaan. Bisa menguasai keadaan, bisa namanya memegang resiko, bisa namanya mengatur resiko sedemikian rupa sehingga kamu tidak loss, tidak menjadi terpuruk lebih parah lagi, tetapi kamu ada batas di situ. Oh, ini yang saya harus lakukan, ini yang saya harus perbaiki, ini gagal, ini berhasil, maka dilakukan. Oke? Jadi saran saya, gunakan uangmu untuk investasi leher ke atas, terus belajar untuk merubah kehidupan. Segala masalah itu akan mudah teratasi jika kamu tahu ilmunya. Oke? Gila bosku.